Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali malam ini kita berjumpa di dalam ibadah All by Grace. Nah saudaraku yang kasih, biar malam ini kita memasuki ibadah ini, sebelumnya kita masuk dalam doa. Ya Bapa surgawi, terima kasih kembali malam ini Engkau telah menyertai kami dan juga telah memimpin kami sampai pada saat ini. Kami diberi kasih karunia dan kesempatan untuk mengikuti ibadah All by Grace ini. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau selalu akan menuntun dalam menjalani kehidupan ini. Kami selalu rindu ingin menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai akhir dalam ibadah ini sehingga berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah.
banyak saudaraku ya sih, malam ini kita akan ya merenungkan satu tema ya yang sangat ya yang kita rindukan, yaitu tentang menjalani kehidupan bersama Tuhan. Nah saudaraku ya sih, ya menjalani kehidupan bersama Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan buat kita semua juga. Karena Tuhan selalu ingin menyertai kita dan juga selalu ingin bersama dengan kita. Nah saudara, saya percaya kita pun rindu untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ada satu momen atau satu saat ya bagaimana ya Tuhan Yesus begitu dekat kepada murid-muridnya dan juga menjaga memelihara mereka itu dengan sempurna saudara. Ya maka di dalam Yohanes pasal 17 ya di situ dikatakan ya, ya ketika Yesus berdoa ya untuk murid-muridnya ya kepada Bapa, apa yang dia minta saudara. Nah itu kalau mau jelas saudara bisa baca seluruhnya ya di dalam Yohanes 17 itu. Tetapi saya ambil poinnya saja untuk kita ya dengarkan atau yang sangat kita rindukan untuk kita pahami. Nah ayat itu adalah di dalam Yohanes 17 ayat 12. Di situ dikatakan ya ini kata Yesus ya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudara sih, ya di sini ya satu ayat ini ya menyatakan ketika Yesus memohon kepada Bapa ya untuk menjaga kita, karena Yesus tahu ya sesaat lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya dan mati di atas kayu salib. Nah, bagaimana keberadaan daripada murid-muridnya dan pengikutnya itu juga menjadi satu perhatian ya di dalam Yesus Kristus ya Tuhan kita, memperhatikannya, sungguh ya memperhatikan kita. Dia sangat sayang kepada muridnya dan para pengikutnya. Maka dia memohon kepada Bapa ya untuk menjaga, memelihara kita dan merawat kita dan juga memberkati kita ya ketika Yesus tidak ada di dunia ini lagi. Nah, inilah salah satu poin doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa yang di sorga. Di sini katakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jadi ini bisa dibuktikan ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya Tuhan Yesus menjaga mereka, merawat mereka, ya memelihara mereka, sehingga tidak ada satu bahaya pun atau apapun ya yang bisa menjamah mereka, yaitu murid-muridnya saudara. Karena Yesus telah memelihara dan menjaganya. Itulah namanya gembala agung, yaitu Yesus Tuhan kita, yang begitu mengasihi kita. Dan dia begitu mengasihi kita sebagai domba-dombanya, bila ada serigala, ada ancaman atau serangan apapun juga, pasti Tuhan Yesus tampil di depan untuk membelanya. Nah oleh karena itulah maka dia memelihara mereka dalam nama Bapa. Berarti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saat ini kita pahami, ya, ada pemeliharaan dari Tuhan. Nah, kemudian di situ dikatakan, aku telah menjaga mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya. Nah saudara sih, berarti kalau kita mau mengikuti Yesus, maka selama kita di dalam dunia ini, kalau kita setia, maka kita akan terpelihara dengan sempurna dan baik. Nah inilah menyatakan kepada kita, ya pada saat itulah murid-murid Yesus berjalan selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan pergi, dan kehidupan mereka dipelihara. Apa yang dibutuhkan, yang dimakan, yang dipakai, ya kemudian juga ya, apa yang dia ingin, yang dia rindukan, ya telah mereka peroleh. Nah, saya percaya ya, kita pun hari ini sama. Kita harus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan supaya ada pimpinan Tuhan untuk kita semuanya. Jadi saudaraku yang kasih, dari malam ini ya di dalam ibadah ABG ini All by Grace, saya percaya kasih karunia selalu menyertai kita. Oleh karena itulah mari kita lihat ya, yaitu langkah-langkah atau prinsip-prinsip apa yang harus kita jalankan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini sehingga kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan.
Yang pertama adalah mau menjalani kehidupan bersama Tuhan harus mengerti tunduk kepada otoritas. Artinya bersedia taat kepada pimpinan Tuhan. Nah saudara, jadi kalau kita mau ya untuk melangkah atau menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, jadi yang pertama ini kita harus siap hati dan juga siapkan diri kita ya untuk ya mengerti ya itu tunduk kepada otoritas. Nah saudara, ya tunduk kepada otoritas, kalau kita sudah bergereja, biarlah penggembalaan di gereja itu menggembalakan kita. Firman apapun yang disampaikan di atas mimbar yang berdasarkan Alkitab, kita dengar baik-baik, kita renungkan, kemudian kita terapkan saudara. Nah saudara, karena otoritas Tuhan telah diberikan kepada ya, para pihak penggembalaan dan para gembala, para hamba Tuhan, yaitu untuk mendidik, mengajar kita supaya dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan tidak menyimpang saudara, ya, sehingga tetap aman dan terpelihara dengan baik. Itulah yang Tuhan mau ya. Jadi saya percaya ya, kita ini adalah orang yang mau dididik ya, sebagai umat Tuhan yang mau dibina, yang bukan keras kepala, bukan tegar tengkuk seperti bangsa Israel pada zamannya yang Tuhan tidak suka. Tetapi kita adalah sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita percaya bahwa Tuhan sangat rindu untuk ya berjalan ya, di dalam menjalani kehidupan bersama dengan kita. Nah saudara-saudari, jadi ya dalam menurut pimpinan Tuhan ini kita lihat janji Tuhan ya bagi yang dipimpin olehnya. Ya, jadi bagaimana keadaan orang kalau dipimpin oleh Tuhan ya, dalam artinya hidup ya bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 di situ dikatakan demikiannya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudara kasih, jadi ayat ini memberikan satu janji kepada kita yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, itu janji Tuhan. Berarti dalam segala aspek kehidupan kita sebagai umat Tuhan ada harapan untuk masa depan, untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk kesuksesan. Nah saudara sih, nah itulah yang dikatakan di ayat ini, mengangkat engkau menjadi kepala. Ya karena pada saat itu bangsa Israel ya sebelumnya ada di tanah Mesir. Ya, sebelum dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya, mereka semuanya adalah budak saudara. Ya, mereka tidak punya masa depan. Ya, mereka bekerja keras bukan untuk menikmati sendiri, tetapi dinikmati oleh bangsa Mesir. Nah, saudara, jadi tidak ada yang mendapatkan jabatan tinggi ataupun yang menjadi kepala, ya tanda kutip saudara. Nah, kita ini hari ini sudah mengikut Tuhan dan Tuhan sudah berjanji kalau kita mau taat dan setia, engkau tetap akan naik dan tidak akan turun. Artinya ya kesuksesan kita, ya kedamaian sejahtera kita, ya semuanya yang baik-baik, kasih karunia dan anugerah dan semuanya ya all by grace daripada Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Nah saudaraku kasih, nah tetapi harus dengan satu sikap hati yang benar untuk kita lakukan, yaitu apa saudara? Yaitu kau lakukan dengan setia setiap perintah Tuhan yang disampaikan. Nah maksudnya apa? Nah hari ini, saat ini, generasi sekarang ini, perintah Tuhan itu yang melalui Alkitab, melalui renungan dan setiap firman yang disampaikan ya, melalui di atas mimbar ya, melalui gereja, para hamba Tuhan, itu adalah perintah-perintah Tuhan yang harus kita renungkan dan terutama harus kita lakukan. Nah itulah janji Tuhan kepada kita. Maka dia berkatakan yang penting adalah kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri saudara. Kalau sekali kita sudah mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, maka selamanya kita harus bersama Tuhan. Yang penting adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara-saudari, sebagian bangsa Israel ya generasi pertama itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan.
dan tidak mau dipimpin dan berjalan bersama dengan Tuhan atau menjalani kehidupan bersama Tuhan. Nah, kita baca sejarahnya, ya, ada yang bikin lembu emas, saudara, ya, untuk disembah, ya, kembali kepada tradisi atau kebudayaan pada bangsa Mesir yang Tuhan larang. Nah, itulah membuat mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian atau berkat Tuhan. Berarti mereka tidak mau dipimpin ataupun menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, kita seharusnya bisa menjalani kehidupan ini dengan damai dan tenang, ya. Walaupun banyak tantangan, halangan apapun juga, saudara, ya, kita pasti bisa, ya, menjalani hidup ini dan melewatinya, ya, kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu kunci ketaatan adalah harus seperti Yesus yang memandang kerajaan sorga lebih utama daripada perkara kehidupan di dunia ini. Ya, saudara sih. Jadi artinya apa, saudara? Ya, artinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Tujuan utama kita adalah sorga yang mulia. Nah, kalau kita fokus, ya, kalau kita mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan, berarti kita harus sadar Tuhan sendiri yang mau memelihara kita di dunia ini dan juga akan memberikan kerajaan sorga di sorga yang mulia buat saudara dan saya. Nah, saudara, terima kasih. Mari kita melihat prinsip bagaimana, ya, kita yang menjalani kehidupan bersama Tuhan ini, ya, tunduk kepada otoritas dan taat kepada pimpinan Tuhan. Kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, ya, sampai 11, di situ bisa kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, sih. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita, ya, bahwa Yesus, ya, memiliki satu sikap. Apapun yang terjadi, sampai mati pun, ya, apapun itu yang terjadi, ya, sampai bagaimanapun juga dalam hidupnya, ya, maka dia taat kepada otoritasnya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kalau memang maunya Tuhan jalan ini harus dia jalani, dia jalani, saudara. Maka dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, kan, bahasakannya demikian, saudara. Itu adalah ketaatan ataupun satu sikap tunduk kepada otoritas yang penuh. Nah, saya percaya hari ini pun kita harus memiliki sikap demikian. Biarlah Tuhan sendiri, ya, menentukan langkah kehidupan kita. Ya, yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan melangkah, kita ikuti pimpinannya. Dan saya percaya kita taati perintahnya, maka kita bisa diselamatkan, ya, kemudian bisa, ya, tidak akan memasuki api neraka. Saya percaya, saudara. Jadi di dunia ini kita akan dipelihara, dan sesudah dunia ini berlalu, kita pun akan diberkati Tuhan. Nah, bagaimana, ya, supaya kita bisa dipimpin oleh otoritas daripada Tuhan dan juga dipimpin oleh Tuhan sendiri, saudara? Ya, salah satunya bahwa kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus pribadi hadir untuk memimpin murid-muridnya, saudara. Tetapi hari ini, Roh Kudus yang hadir, saudara, bersama dengan kita, hidup di dalam diri kita untuk memimpin hidup kita. Nah, kalau kita mentaati setiap dari para perkataan Roh Kudus, ya, suara daripada Roh Kudus itu, saya percaya, ya, kita akan aman, kita akan terpimpin, dan kita kemudian menjalani hidup ini dengan baik. Nah, surat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 di situ dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Roh di sini hurufnya besar, saudara,
artinya apa? Berarti Roh Kudus pribadi. Ya, kalau kita hidup oleh Roh, ya, bersandar penuh kepada Roh Kudus, maka saya percaya, ya, kita pasti akan dipimpinnya. Tapi ingat, suara Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Ya, itu menjadi harus kita garis bawahi, saudara. Dan kemudian di Galatia pasal 5 ayat 25, di situ juga dikatakan, ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, saya percaya kalau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak mungkin memimpin kita untuk masuk ke jurang, tapi pasti akan menuju ke tempat tanah yang penuh dengan madu dan susu. Dan saudara pasti, dan saya percaya dengan pengertian ini, ya, kita bisa mengerti dan memahaminya. Maka langkah pertama atau prinsip pertama ini, kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita sudah taat kepada otoritas dan taat kepada pimpinan Tuhan, amanlah kita. Mari, ya, kita datang kepada Tuhan, ambillah sebuah kesempatannya di hadapannya, dan kemudian kita, ya, taati perintahnya dan untuk taati kehendaknya. Dan saya percaya dengan begitu kita bisa hidup menyenangkan hatinya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku ya, saudara kuasi, kita memasuki, ya, prinsip yang kedua. Ya. Nah, mengenai menjalani kehidupan bersama Tuhan, artinya mengerti bagaimana saat dipimpin untuk taat dengan total, bukan taat yang pilah-pilah. Nah, saudara kuasi, artinya apa? Kalau kita mau taat, ya, harus taat sepenuhnya. Ya, bukan dipilah-pilah, saudara. Yang suka saya taat, yang tidak suka saya tidak taat. Kalau di sini dikatakan, kalau kita ingin menjalani kehidupan bersama Tuhan, apapun yang Tuhan putuskan, itu kita harus taat sepenuhnya. Baik itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kerinduan kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, ya, semuanya kita harus taat, saudara. Ya, tidak bisa, ya, kita memisah-misahkan, ya, yang bagus kita ambil, yang kurang kita senang, kita tidak mau taat, tidak bisa. Jadi dalam menjalani hidup bersama Tuhan, jadi harus sesuai dengan segenap jalannya Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau, saudara. Ya, seperti awal sudah dikatakan,
ya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, bangsa Israel sudah diperintahkan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan sudah disampaikan tadi, ya, generasi yang lebih tua atau generasi yang awal itu banyak menyimpang daripada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak diizinkan untuk masuk tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu kita dengar firman Tuhan yang mengenai menjalani hidup ini bersama Tuhan harus dengan segenap jalannya, yaitu di Ulangan pasal 5 ayat 33. Di situ dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, sudah di sini jelas segenap jalan, ya, kata firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita haruslah kita jalani. Jangan sampai Tuhan berjalan di depan kita, nah kemudian kita lihat, wah, ada sesuatu yang indah, kita menyimpang, ya, dan ke jalan yang lain. Saudara, ikuti saja, walaupun mungkin, ya, Tuhan sedang memimpin kita di jalan yang sempit, saudara. Tapi di ujung jalan yang sempit itu, di situ ada berkat, di situ ada jalan yang lebih besar atau jalan yang rata. Nah, saudara, Tuhan yang tahu jalan yang terbaik buat kita ke depannya. Tapi kita harus memiliki satu prinsip, artinya mengerti bagaimana taat, ya, dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi itu taat dengan total, saudara. Ya, saya percaya kita mau untuk belajar menerapkannya. Mungkin selama ini, saudara, ya, kita sebagai umat Tuhan, ya, kita seringkali, ya, memilah-milah mana yang kita mau kita lakukan, yang gak mau kita tidak lakukan, yaitu firman Tuhan ini. Saya percaya malam ini kita tidak demikian lagi. Kalau apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Nah, bagi saudara yang baru menerima Yesus sebagai Juru Selamat, gak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan tidak mungkin memimpin kita, ya, ke tempat yang tidak benar. Dia pasti akan memimpin kita di padang rumput yang hijau. Nah, soalnya kalau kita memiliki cara berpikir demikian, maka kita berani untuk taat sepenuhnya, taat total kepada pimpinan Tuhan. Nah, saudara kasih, demikian juga dalam Yeremia pasal 7 ayat 23, di situ dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Nah, saudara sih, mana ada orang tua yang ingin, ya, melihat anaknya menderita. Saya percaya, ya, setiap orang tua ingin menuntun anaknya supaya sukses dan punya masa depan. Maka mereka berjerih payah, ya, mencari uang, ya, untuk membesarkan anak-anaknya, saudara, ya, supaya mereka suatu hari bisa jadi sarjana, ya, mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan jabatan yang baik di masyarakat, dipandang dan punya, ya, masa depan ekonomi dan juga, ya, segala apa yang mulia. Saya percaya demikian juga ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan, berarti yang Tuhan Allah perintahkan kepada kita, yaitu firman Tuhan ini, supaya kamu berbahagia. Ya, saudara. Nah, banyak orang, ya, tidak mengerti, ya, banyak orang punya harta kekayaan, hidupnya, ya, tidak bahagia. Ya, kenapa? Karena yang mereka jalani bukan jalan Tuhan, tapi jalan dunia. Hanya bahagia sebentar, ke tempat-tempat hiburan, kemudian pulang stres kembali, saudara. Nah, banyak orang yang demikian. Saya percaya kita tidak mau yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Oleh itu kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga, ya, mengenai tentang taat yang tidak, ya, dipilah-pilah. Nah, surah Yosua pasal 1 ayat 8 juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
ini janji Tuhan luar biasa. Jadi saya tidak heran banyak umat Tuhan tidak mengalami ya hal-hal yang ya istilahnya yang Tuhan berkenan, ya kan disebut all by grace, semua karena kasih karunia. Nah kalau kita mau kasih karunia Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena setiap langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ambil contoh, ya orang tua kita berjalan di depan, ya kita ikutin dari belakang. Ya kemanapun kita pergi, kita pegang tangan orang tua kita. Maka ketika kita lapar, kita haus, pasti dia akan memberikan kita makan dan minum, saudara. Mungkin saat kita mungkin pernah terjatuh, kemudian lecet kaki kita, terluka, berdarah, pasti orang tua akan merawat, menyembuhkan kita, kemudian kita melangkah bersama lagi dalam hidup ini. Nah itulah kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya setiap langkah mungkin ada masalah, ada kendala, ada luka, ya ada sakit. Ya saudara, yang penting jangan lepaskan pimpinan Tuhan. Itu yang terpenting saudara. Maka di sini katakan ya bertindak hati-hati ya sesuai dengan segala yang tertulis, maka engkau akan berhasil dan engkau beruntung saudara. Itu adalah harapan kita semua, tetapi bisa kita dapatkan karena Tuhan telah menyatakan dalam firman-Nya. Ketaatan sejati ya, yang taat total ya kepada Tuhan, kita bisa belajar daripada sikap Yesus Kristus. Ketika di Taman Getsemani, ya ketika dalam pergumulan yang begitu dalam, tetapi dia serahkan semuanya keputusan di tangan Tuhan. Dan saya percaya kita pun demikian. Di dalam menghadapi tantangan yang berat apapun juga, ya kita serahkan, biarlah keputusan Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Karena itulah yang Tuhan berkenan. Karena itulah kehendak Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menghargai keputusan kita yang demikian, yaitu taat total kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 22 ya, ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara kuasi, ini ada satu ya pernyataan Tuhan Yesus dinyatakan dalam doanya kepada Bapa ini sorga. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya dia siap menerima apapun, bahkan sampai mati pun, nah, di dalam penderitaan, hukuman apapun juga. Tetapi kalau itu memang kehendak Tuhan, maka dia hanya bisa taat kepada kehendak Bapa. Saya percaya kita pun harus demikian. Karena dunia ini akan berlalu suatu hari, hidup kita juga akan berlalu suatu hari. Lebih baik kita memiliki sikap kayak Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup, aku taat sepenuhnya kepada engkau. Aku serahkan hidupku kepada engkau yang mengaturnya. Itu yang terindah. Ya kiranya ketaatan kita adalah taat yang total, bukan taat yang dipilah-pilah. Jangan hanya taat pada hal-hal yang sesuai dengan kerinduan kita saja, ya, atau taat kepada kehendak kita saja, ya, tetapi tidak mau taat kepada Tuhan. Ya, saat kita tidak mengerti, saat kita tidak memahaminya, lebih baik ya kita bawa dalam doa, kita tunduk, Bapa, jadilah kehendak. Nah sudah pasti ya, bila demikian ya, artinya kita sungguh-sungguh taat apapun yang Tuhan suka, walaupun itu mungkin kelihatan bagi kita kurang baik. Saya percaya dengan demikian kita akan dipandang indah oleh Tuhan. Mari ya kita koreksi diri kita, benahi hati kita masing-masing, dan bila ada kesalahan ya mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, rindu ya bisa taat, rindu ya bisa ikut semua kehendaknya Tuhan tanpa terkecuali, rindu bisa hidup yang menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya ya Tuhan pasti ya
sudah menyediakan yang terbaik kepada kita. Mari percayalah, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau tidak pada saat hidup ini, maka pada saat hidup yang akan datang, semuanya akan digenapi oleh Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, kita sudah sampai pada bagian yang ketiga, yang terakhir, ya, yang berbicara tentang menjalin kehidupan bersama Tuhan. Nah, yang terakhir ini adalah harus mengerti, rendahkan hati senantiasa, sehingga bisa mengalami kasih kuasa dan penyertaan Tuhan yang senantiasa. Nah, saudara-saudaraku, ya, di sini mau berbicara kalau kita mau taat kepada Tuhan,
yang mau dipimpin ya, atau hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, kita harus ya merendahkan hati kita dan juga merendahkan diri kita. Kalau kita tidak merendahkan hati kita dan diri kita, tidak mungkin kita bisa taat kepada otoritas dan tidak mungkin kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Ya, saya percaya kita adalah orang yang mau ya untuk merendahkan diri kita dan hati kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan sehingga pimpinan Tuhan itu sepenuhnya ya berada di dalam jalan kehidupan kita. Itu yang indah, saudara. Ya, jadi kita lepaskan siapapun diri kita hari ini, ya, kedudukan kita setinggi apapun juga, ya, kita turunkan, kita lepaskan dulu, saudara. Ya, kemudian juga jabatan setinggi apapun yang kita miliki hari ini di dunia ini, ya, kita rendahkan, kemudian kita ya tinggalkan dulu dan biarlah Tuhan selalu memimpin hidup kita. Nah, saya percaya dengan cara ya berpikir demikian atau konsep hidup kita demikian, Tuhan akan berkenan untuk memimpin kita. Nah, bagi orang yang merendahkan dirinya dan hatinya di hadapan Tuhan, akan menerima banyak janji daripada Tuhan yang tertulis di Alkitab. Karena waktu ya kita tidak bisa ya membahas banyak. Mari kita lihat beberapa di antara janji Tuhan yang diberikan kepada kita yang mau merendahkan diri kita, ya merendahkan hati kita untuk dipimpin Tuhan. Ya saudara, ya maka di situ dikatakan kita akan ditinggikan dan juga kita akan selalu dalam pemeliharaannya. Jadi orang yang mau dipimpin sama Tuhan dan mau taat kepada pimpinan Tuhan dan petunjuk Tuhan, apalagi mentaati firman-Nya sepenuhnya, saya percaya maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya dan juga memelihara kita dengan sempurna. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, saudara kasih, jadi di sini mengatakan kepada kita apa, saudara? Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 ini, dia memerintahkan kita atau mengajak kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan kita kecil, saudara, hanya setapak tangan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita genggam, saudara? Tidak bisa ada kemampuan buat kita untuk menggenggam dunia ini. Ya, bahkan masalah apapun juga mungkin kita tidak bisa menyelesaikan dengan tangan, kedua tangan kita yang kecil ini. Dan demikian juga langkah kaki kita, hanya berapa tapak, saudara. Ya, sedangkan perjalanan hidup kita begitu panjang di dalam dunia ini. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita kalau tanpa disertai dengan tangan Tuhan yang kuat itu? Maka di sini dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, saat ini kita mengambil satu sikap, oke Tuhan, aku angkat tangan, Engkau yang turun tangan. Biarlah tanganmu yang penuh kuasa itu yang bekerja dalam hidup, di dalam kehidupan ekonomiku, masalah pekerjaan, usaha, masalah rumah tangga dan keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun juga, biarlah tanganmu yang kuat itu yang menjamahnya. Maka saya percaya dan kita percaya ya kasih karunia Tuhan akan turun kepada kita. Dan kemudian sudah, mungkin hari ini kita bukan siapa-siapa. Dan mungkin hari ini kita dalam keadaan tidak ada apa-apa yang bisa kita miliki, saudara. Mungkin buat makan aja mungkin masih susah. Bekerja, mencari pekerjaan masih sulit. Ya, kemudian membangun usaha, kita tidak memiliki modal, tidak memiliki ya andalan atau dukungan, saudara. Itu bukan masalah. Yang terpenting adalah kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan semuanya buat kita. Maka dikatakan di situ di 1 Petrus 5 ayat 6 ini apa? Ya, kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada saatnya Tuhan meninggikan kita, saudara. Yang saya percaya ini harus kita imani. Ya, kemudian di ayat 7 juga dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, setiap hari kita memang hidupnya penuh khawatir,
ya. Apalagi hidup ini sekarang banyak tantangan. Kalau kita sakit, ya, kita juga khawatir, ya, kapan kita sembuh, bagaimana penyakit kita, ya, kemudian juga kalau kita sedang punya masalah ekonomi, ya, masalah keluarga, ya, dan juga masalah lainnya, saudara. Di dunia ini semuanya penuh dengan masalah, ya, tetapi Tuhan berjanji, ya, kalau kita merendahkan diri kita, ya, kemudian kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Artinya akan memelihara kita dan keluarga kita, saudara. Dan bagaimana cara Tuhan memelihara? Biarlah Tuhan yang menentukan. Yang penting kita menjalani kehidupan ini, ya, seperti tema kita ini, yaitu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti mempunyai cara yang ajaib untuk memelihara kita. Saudara kasih. Nah, kemudian di antara, ya, beberapa janji Tuhan ada lagi, saudara. Ya, janji Tuhan kepada orang yang mau merendahkan hati dan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, di antaranya lagi sudah dikatakan dalam Amsal, ya, pasal 22 ayat 4. Ya. Di situ dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, saudara, ya, janji Tuhan mengatakan kepada kita, ya, kalau kita merendahkan hati, ya, Tuhan pasti akan memimpin kita. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya miskin. Ya, tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sengsara. Masa anak minta kepada orang tuanya ikan kemudian dikasih ular racun? Kan gak mungkin. Ya, ada dikatakan di Alkitab juga kalau anak minta roti, masa orang tuanya kasih batu. Nah, saya percaya kalau kita minta kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, mana mungkin Dia berikan kutukan buat kita. Tidak, saudara. Percayalah. Maka ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Nah, kekayaan di sini tidak berbicara tentang kekayaan, wah, materi ataupun uang yang banyak. Ya, itu juga tidak salah kalau kita memang Tuhan mau memberikan kepada kita kekayaan, harta kekayaan uang. Oh, tidak salah, saudara. Kita bisa dukung gereja, ya, kita bisa, ya, melakukan kegiatan sosial, ya, bisa menolong orang, ya, saudara, ya, bisa membahagiakan keluarga, itu sah-sah saja. Ya, itu juga salah satu rancangan Tuhan, ya, termasuk kekayaan itu, saudara. Ya, saya percaya di sini adalah kekayaan, ya, yaitu kemuliaan, kemudian, ya, terkehormatan, dan banyak lagi, saudara, yang lain. Dan yang terutama adalah kehidupan yang damai, sejahtera, ya, saudara, ya, kita bisa menjalani di dalam kehidupan di dunia ini. Asal kita mau merendahkan hati kita, saudara. Kalau kita sombong dan angkuh, maka segala jalan yang kita tempuh, ya, konsekuensinya kita tanggung sendiri dan Tuhan tidak mau ikut campur. Tetapi kalau kita merendahkan hati kita, apapun tantangan di depan, maka ada penghiburan daripada Tuhan untuk kita, saudara. Nah, saudara, mari, ya, kita menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Kemudian kita bisa berhasil sampai hari ini semua karena Tuhan kita. Ya, hari ini, ya, kita pun, ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari, ya, jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ya, jangan sampai, ya, kita ini tinggi hati dan sombong. Dan pada akhirnya tidak lagi mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebaliknya, ya, rendahkan, ya, hati kita di hadapannya yang penuh kuasa, berjalanlah seturut pimpinan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani masa depan kita sehingga kita bisa keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi karena kita berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara kasih, mari kita belajar seperti Musa, yaitu di kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Ya, di situ dikatakan apa? Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Nah, saudara kasih, walaupun, ya, secara manusia bisa saja mereka pergi dan berangkat, namun Musa tidak mau
melakukannya karena dia menyadari betapa dia memerlukan pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan mereka, yaitu sebagai umatnya Tuhan. Musa tidak lantas menjadi sombong dengan segala pengalamannya dalam memimpin bangsa Israel, melainkan dia merendahkan hatinya dan memohon ya kasih karunia dan juga kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki hati yang sama seperti Musa? Yang rindu menjalani setiap langkah kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Yang mau merendahkan diri kita dan hati kita karena menyadari bahwa diri kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia dan juga kemurahan daripada Tuhan menyertai kita. Pada akhirnya, mari kita merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Saya percaya Allah sumber kekuatan kita dan kasih karunia yang akan melengkapi setiap kali kehidupan kita dan juga meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita di setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita serahkan sepenuhnya, taat sepenuhnya untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, agar kau ditinggikannya tepat pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiran sebab dia yang peliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sumber kekuatan dan kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Yesus Tuhan. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita semua. Lawan si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari yang dapat ditelan. Sumber kekuatan dan kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Yesus Tuhan. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita semua. Dan mengokohkan kita semua. Dan mengokohkan kita semua. Ya saudara PSI, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan juga kita renungkan, dan kita percaya bahwa kita pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerapkannya sehingga akhirnya kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih di nama Tuhan Yesus atas anugerah dan kemurahan Engkau yang menyertai kami semuanya, sehingga sampai pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah All by Grace ini dengan tenang dan damai dan juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah ditanamkan ini bisa kami lakukan dan kemudian kami praktekkan, sehingga pada akhirnya sungguh Tuhan kami bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau sepenuhnya, dengan taat total, dan kami tidak pilih-pilih lagi, dan kami percaya pimpinan Kau sempurna. Berkati setiap daripada pemirsa yang telah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu ini akan tumbuh dalam hati kami dan juga menjadi berkat yang luar biasa. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur atas firman yang telah kami terima. Haleluya, amin. Ya selanjutnya saudaraku yang kasih, mari kita semua ya satukan hati kita untuk berdoa, ya memohon anugerah kasih kemurahan daripada Tuhan supaya bisa menyertai kehidupan kita.
Ya setiap daripada diri kita, ya setiap pemirsa pun punya masalah sendiri-sendiri. Ada yang memiliki masalah yang sekarang yang sedang dihadapi, mungkin itu sakit penyakit, yang mungkin itu juga soal keluarga, masalah keluarga, rumah tangga, ya soal anak-anak, ya soal apapun juga. Demikian juga mungkin ya di dalam aspek kehidupan kita, dalam hal ekonomi, keuangan, yang punya masalah atau kendala, ya kemudian juga bisnis, pekerjaan, ya, dan juga banyak tantangan yang mungkin sedang saudara hadapi. Mari saudara-saudara kita berdoa ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang menghadapi masalah-masalah yang telah kita sebutkan tadi, dan kita dukung semuanya. Ya, dan saya percaya malam ini pun mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan kami menghadap tata kasih karunia daripada Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau bermurah hati dan memiliki kami sebagai hamba-hambamu dan sebagai anakmu yang Kau kasihi. Engkau telah menyediakan jalan keluar dan juga segala berkat dan juga mujizat yang telah Kau sediakan pada malam hari ini untuk memberkati kami dan juga untuk dilimpahkan kepada kami semua. Pertama kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit apapun juga saat ini Tuhan, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, apapun bentuknya, baik yang ringan sampai yang kritis sampai yang berat sekalipun juga, saat ini Tuhan kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh biru Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala penyakit apapun juga yang sedang dialami oleh umatmu dan para pemirsa saat ini juga, di nama Tuhan Yesus Kristus telah disembuhkan dan dipulihkan. Nah saudara aku kasih, percayalah Engkau telah dipulihkan dan disembuhkan sepenuhnya oleh Tuhan, dan mujizat telah terjadi malam ini, dan oleh kasih karunia Tuhan pemulihan kesembuhan telah terjadi. Dan selanjutnya kami dan hambamu ini Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami, para pemirsa yang sedang mengalami masalah rumah tangga keluarga, apapun yang terjadi dalam rumah tangga keluarga, ketidakharmonisan dan juga segala perselisihan dan juga apapun yang ketidaknyamanan yang terjadi Tuhan, setiap hubungan yang tidak baik, saya juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan pemirsa yang sedang mengalami masalah keluarga rumah tangga, hubungan suami istri yang tidak harmonis, kemudian hubungan anak dan orang tua dan mertua dengan mantu, dan semua hubungan keluarga dalam apapun juga yang tidak harmonis, yang punya masalah pertentangan, perselisihan, percecokan atau apapun juga bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami cabut roh-roh pengacau dan roh-roh pemecah belah dalam keluarga kami masing-masing. Saat ini juga Tuhan Kau turunkan Tuhan, yaitu penghiburan dan kasih karunia, kemurahan dan damai sejahtera, keharmonisan untuk melingkupi setiap daripada keluarga daripada pemirsa semuanya. Dan saat ini kami percaya di dalam Tuhan Yesus, semua kami telah menerima semua keharmonisan, kesejahteraan, damai sejahtera yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan saat ini juga segala apapun juga permusuhan, perselisihan apapun juga, kami akan menerapkan saling mengampuni Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jiwa kami Tuhan tidak akan masuk dalam hati orang yang bersalah kepada kami. Maka saat ini kami mohon kasih karunia daripada Engkau, di mana kami memohon pengampunan, di situ akan turun mujizat-Mu, maka pemulihan terjadi dan keharmonisan dari para keluarga, setiap hubungan pun mulai hari ini dan selanjutnya akan terjadi, dan damai sejahtera dan kembali harmonis kembali. Di dalam Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Selanjutnya Tuhan, setiap daripada umat-Mu dan juga para pemirsa yang memiliki masalah ekonomi, keuangan dan juga masalah pekerjaan dan usaha, menyangkut masa depan, kami satukan semuanya itu. Biarlah kami naikkan permohonan doa di dalam malam All By Grace ini, sehingga kasih karunia Engkau turun Tuhan untuk membuka jalan dan juga membereskannya, dan membuka
segala pintu-pintu berkat sehingga setiap daripada masalah daripada ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan, dan masa depan anak-anakmu semuanya bisa kau berkati. Saat ini juga Tuhan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau turunkan Tuhan berkat dari surgawi untuk mereka yang sedang membangun ekonomi, yang membangun usaha, yang sedang membangun pekerjaan apapun juga bentuknya Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada umatmu dan para pemirsa, dan terutama mereka yang baru percaya kepada engkau Tuhan. Kau buka semuanya Tuhan jalan untuk memberkati mereka Tuhan. Kau pimpin Tuhan, engkau yang merencanakan semuanya, engkau yang berbicara kepada hati mereka masing-masing sehingga mereka memiliki hikmat, pengetahuan, dan menyusun rencana untuk mengatasi ekonomi, usaha, demikian juga pekerjaan. Sehingga saat ini juga di nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala penghalang, tembok penghalang, dan penghancur daripada segala jalan yang umatmu sedang tempuh, kami patahkan di nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang ini juga semua jalan sudah terbuka untuk ekonomi anak-anakmu dan juga untuk masa depan dari para pemirsa dan juga untuk usaha dan perencanaan ke depannya Tuhan. Kami serahkan sepenuh dalam tanganmu dan saat ini juga engkau telah mengambil alih kehidupan daripada segala ekonomi, usaha, pekerjaan daripada anak-anakmu. Dan kami percaya mujizat sudah terjadi. Dalam Tuhan Yesus kami telah memohon dan berdoa dalam hal ekonomi, usaha, dan pekerjaan. Dan saya Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semuanya. Dan biarlah semuanya kami mendapatkan kasih karunia daripada engkau melalui program daripada ibadah All by Grace ini. Dan kami percaya semua adalah karena kasih karunia engkau dan kami pasti akan menerima sepenuhnya. Saudaraku yang kasih, kita percaya apa yang kita doakan dan kita permohonkan sudah Tuhan kabulkan. Tenangkan hati kita dan saat ini kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara, bukalah hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali mulai malam ini dan selanjutnya, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan diberkatilah segala usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga masa depanmu. Dan yang terutama diberkatilah kesehatan seisi rumah. Dimanapun kita berada, mulai malam ini dan selanjutnya, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara yang kasih. Demikianlah ibadah kita kali ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus berkati. Jalan hidup